Selamat datang di GNR 5 News. Ini barang-barang sitaan dari pasukan TNI Polri yang melarikan diri dari kontak tembak antara pasukan komandan divisi utama Plato Mirani. Rekan-rekan kami tiba di kilometer 1 Jalan Kram, Kapten Sebeba Angka Serak. Ketika tiba di sana, tiba-tiba kelompok kriminal bersenjata melakukan tembakan dari arah ketinggian bukit menuju rombongan di mana anggota Polres Kapten mendatangi TKP. Akhirnya terjadi kontak tembak, sembari rekan-rekan kami mencari posisi yang aman. Ya, kontak tembak ini kurang lebih sekitar 1 jam, kemudian 4 di antaranya mencari posisi yang lebih strategis untuk mengontek dan melaporkan peristiwa ini ke Polres, sehingga dapat signal dan melaporkan tentang peristiwa kontak tembak di kilometer 1. Kemudian rekan-rekan dari Polres segera melakukan APB dan melakukan penebalan di sana. Namun setibanya di lokasi, kontak tembak ini sudah tidak terjadi lagi. Bahkan di mana kelompok kriminal bersenjata melakukan pembakaran terhadap 2 unit mobil yang dikendarai oleh rekan-rekan kami yang akan membersihkan lokasi. Terus kemudian satu mobil rusak di lokasi, dan ternyata dari rombongan Polres itu membawa 3 operator Simso. Satu di antaranya atas namanya Venson Sayuri tertembak ya, di sebelah belakang, ya, di punggung, meninggal dunia di TKP. Dan korban sudah dievakuasi kemarin sore ke rumah sakit dan diterima keluarganya yang diamnya tadi malam.